Kau tengok ni, now trending, now ya trending. Nombor 1 siapa? Aku cakap dengan kau, nombor 1 siapa? Cakap, nombor 1 trending. Nombor 2 Blackpink. So you kena terima benda ni. Pengarah Michael Ang memuat naik sebuah hantaran yang dilihat seperti menyindir seseorang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Menerusi hantaran tersebut, Michael berpendapat bahwa seseorang itu akan digelar sebagai penyanyi nomor 1 sekiranya lagu itu trending di platform music seperti radio, Spotify, Apple Music, dan sebagainya. Kalau sekadar dekat TikTok atau dekat YouTube atau di Instagram itu sekadar untuk dikutuk, malu deh, nampak bodoh nau-nau buat klaim macam tuh, tulis Michael. Dalam hantaran yang dibuat Michael, dia tidak menyatakan sebarang nama, namun dia memaklumkan bahwa siapa yang makan cili, dia yang terasa pedas. Posting itu sekadar info saja ya, kalau termakan cili you, akan rasa posting ini macam you, oke? Soal adik-adik sila baca betul-betul sebelum mengutuk ya jelasnya. Walau bagaimanapun, ramai yang dapat menerka siapakah individu yang dimaksudkan oleh Michael menerusi hantaran pedas tersebut. Netizen mengaitkan ia dengan kenyataan seorang usahawan kosmetik kontroversi, Datu Sri Alif Sukri, di mana baru-baru ini dia membuat kenyataan yang mendakwa dirinya penyanyi nomor satu negara selepas musik video lagu Baby Sayang telah trending selepas dimuat naik di saluran YouTube. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata ramai menyokong dengan kata-kata pengarah itu. Malah, terdapat beberapa selebriti yang bersependapat dengannya. Terima kasih karena klik video ini.